kondisi terkini. Luapan sungai yang melanda Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gajah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah telah berlangsung selama hampir satu minggu, sejak Selasa tanggal 13 Februari tahun 2024. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, mencatat bahwa setidaknya 21.000 warga mengungsi akibat bencana tersebut. Angka ini tercatat sebagai salah satu kejadian bencana dengan jumlah pengungsi terbanyak di awal 2024. Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pendampingan hingga bencana ini tuntas teratasi. Prioritas pertama penanganan darurat adalah para pengungsi. Pihaknya sepakat dengan Pemkab Demak untuk serius melaksanakan kebutuhan dasar pada pengungsi yang tersebar di 59 titik pengungsian. Selanjutnya, mereka akan mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR untuk segera menyelesaikan penanganan terhadap tanggul yang jebol, salah satunya di Desa Ngempik Wetan, Kecamatan Karanganyar. Dari tinjauan lapangan diketahui akibat tanggul jebol ini, Jalan Raya Demak Kudus terputus oleh genangan air setinggi hingga 3 meter, air juga menggenangi lahan pertanian hingga seluas 2.965 hektar. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, penanganan bencana di sekitar Kudus dan Demak, segera dimulai peningkatan kapasitas rumah pompa drainase kencing yang masuk ke Sungai Wulan dan normalisasi Sungai Wulan sepanjang 22 km yang mulai dikerjakan pada tahun anggaran tahun 2024 sampai tahun 2026. Selain perbaikan tanggul dan normalisasi Sungai Wulan, juga telah diprogramkan pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Juwana sepanjang 60 km pada tahun 2025 sampai tahun 2027 dan rehabilitasi tanggul sepanjang 10 km di tahun 2025 sampai tahun 2027. Basuki juga menginstruksikan agar perbaikan darurat tanggul Sungai Wulan di Kabupaten Demak, yang jebol akibat hujan lebat pada 3-5 Februari tahun 2024 dapat selesai dalam 3 hari ke depan. Kementerian PUPR melalui Tim Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah BPPW Jateng, berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Demak dan Koordinator Pos Pengungsian juga menurunkan bantuan untuk kebutuhan sarpras yang diperlukan berupa 6 unit toilet portabel dan 3 unit hidran umum HU.